Terlihat kemeriahan mulai tampak di Arena Indonesia Youth DIYD 3 Jakabaring Palembang pada Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Beberapa kontingen IYD mulai berdatangan ke Palembang. Selain peserta IYD Tuan Rumah Keuskupan Agung Palembang, kontingen terjauh sudah tiba melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang seperti kontingen dari Keuskupan Maumere, ND dan Timika Papua. Rombongan disambut panitia dan secara simbolis semua peserta diberi tanjak tutup kepala ciri khas Palembang dan selendang songket. Rombongan kontingen IYD Keuskupan Maumere, ND dan Timika dari bandara menuju Jakabaring Sport City selanjutnya menaiki kereta LRT. Tampak keseruan mereka saat menaiki kereta LRT pertama kalinya dan terkagum-kagum melihat suasana kota Palembang. Saat LRT melintas di atas Sungai Musi melihat jembatan Ampera, semua rombongan berteriak kegirangan dan merasakan sukacita. IYD 3 Palembang rencana akan dibuka Senin, tanggal 26 Juni dihadiri 13 uskup se-Indonesia, 1.500 peserta, 1.500 umat Keuskupan Agung Palembang dan dibuka oleh PLT Dirjen Bimas Katolik Dr. Aloma Sarumaha MA/MSI. Bunga